mencari pekerjaan yang di belakang kami. Banyak lagi jalan-jalan untuk kita sampai ke puncaknya, berliku. Dan kita juga melihat sesuatu yang abstrak, unik dan juga berseni dan juga penuh makna. Saya rasa bagaikan berada di... Mana? Maksudnya di alam yang indah lah. Ada lah kali perkataan lah tu. Yang sebut syurgawi tak sampai. Tak sampai. Tapi saya yakin dan percaya bahawa setiap satu yang indah itu berasal dari syurga. Itu memang satu fakta lah. Itu yang dibentangkan oleh rakan kita yang juga merupakan seorang pelukis kaligrafi terkenal, Muhammad Faisal Alwi. Ya, dengan ada gaya lah. Kalau kita buat nanti takut tak nampak gaya tu. Cik Faisal, sekarang ni tengah melukis juga ke? Tengah menyiapkan warna kat background ni. Itu background sebelum diletakkan khas di situ. Sebelum kita letakkan kaligrafi, kita letakkan background sikit. Background yang menarik lah, background yang ikut tema dengan TV3 lah. Tapi kalau saya dapat tengok tu, semuanya kebanyakan yang dibawa lukisan yang pernah dibuat, kad ini menggunakan warna-warni ya. Yes, adakah warna-warni itu trademark ke macam mana? Kita tengoklah, dia kadang-kadang satu kali, tiga kali, kadang-kadang berkali-kali, Dan Faizal sendiri yang melakarkan tulisan khat tu, antara khat yang digunakan rafa'ah, nasaf. Saya lebih kepada khat diwarna jali. Diwarna jali. Apa nama yang pertama tu yang macam pelangi tu? Okey, yang macam pelangi ni. Jap. Apa nama lukisan? Ini saya lebihkan kepada abstract dengan kaligrafi lah. Jadi tak adalah kita fokus kepada kaligrafi saja, kita fokus kepada abstract juga. Ini bismillah. Maksud dia kat sini, kadang-kadang kita nak buat satu benda tu, susah kan nak sebut bismillah. Tapi bila kita sebut bismillah, insyaAllah sejuk lah, ada biru lah, dia tenang, indah perjalanan kita tu. Sebab saya dapat namakan dia sebagai Nashvatali Dami. Okay. Maksudnya cinta yang berdarah. Ini kalau Fitri sebab kalau abstract ni sesuatu lain, orang lain dia punya pandangan dia. Kalau macam Fitri melihat dia sebagai cinta yang berdarah. Maria? Saya melihat sesuatu yang memberikan tenaga positif. Memberikan tenaga positif. Saya suka bila melihat warna tu membuatkan saya rasa ceria, rasa bersemangat, positif. Saya pula. Kalau saya melihatnya sebagai satu transkripsi yang cukup menarik untuk dijemahkan. Tu sampai tu sebab tu Saifu sampai nak beli balik sampai rumah. Janganlah cakap. Okey. Kita nak Kita ada satu bingkisan yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Berkaitan dengan seni juga. Projek Ikal Maya. Projek seni juga katanya. Maksudnya berkaitan dengan permintaan filem-filem pendek yang terus pada perjuangan untuk mengangkat wanita. Tapi kali ini ia akan diberikan satu ialah perspektif yang baru tentang Ikal Maya ini. Kita saksikan laporannya.